Malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah salah satu dari malaikat tertua yang diciptakan oleh Yahweh sebelum fajar penciptaan. Dia adalah komandan bala tentara Yahweh, pemimpin pasukan surgawi. Dia juga adalah malaikat yang paling kuat dari semuanya. Otoritas Mikail atas para malaikat sangat kuat dan kokoh. Banyak malaikat yang menjunjung tinggi dan sangat menghormatinya. Malaikat Mikail sering muncul dalam kitab suci, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dalam kitab Yosua, malaikat Mikail menemui Yosua sebelum penaklukan kota Yeriko. Hal ini tercatat dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Dikatakan, dan terjadilah ketika Yosua berada di dekat Yeriko, pada saat ia melayangkan pandangannya dan melihat, maka tampaklah seorang pria berdiri di seberangnya, dan pedangnya yang terhunus di tangannya. Lalu Yosua pergi kepada dia dan bertanya kepadanya, apakah engkau berpihak pada kami atau pada lawan-lawan kami? Dan dia menjawab, bukan, tetapi sebagai panglima bala tentara Yahweh, aku sekarang datang. Lalu Yosua bersujud dengan mukanya ke tanah, dan dia menyembah serta berkata kepadanya, apa yang akan Tuanku katakan kepada hambanya ini? Maka panglima bala tentara Yahweh itu berkata kepada Yosua, tangkalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat yang di atasnya engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua pun berbuat demikian. Di kitab ini memang tidak disebutkan secara langsung nama malaikat Mikail, tetapi dalam kitab yang tersembunyi dikisahkan, malaikat Mikail meyakinkan Yosua bahwa dia datang untuk membantunya, dan dia memohon agar Yosua tidak menolak bantuan darinya, seperti Musa yang menolak bantuan darinya saat peperangan. Kemudian Mikail mengajar Yosua cara untuk menaklukkan kota Yeriko atas perintah Yahweh. Dalam kitab Daniel, Mikail disebut sebagai pemimpin Israel. Hal ini tercatat dalam kitab Daniel pasal 10 ayat 21 dan kitab Daniel pasal 12 ayat 1. Dikisahkan, saat malaikat Gabriel hendak menemui Daniel untuk menyampaikan rahasia akhir zaman, dia dihalangi oleh malaikat penguasa Persia selama 21 hari. Lalu malaikat Mikail datang untuk membantunya hingga Gabriel dapat menemui Daniel untuk menyampaikan isi kitab kebenaran. Dalam kitab Yudas, Mikail disebut sebagai penghulu malaikat. Hal ini tercatat dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 9. Dikisahkan, setelah Musa abdi Elohim akan meninggal, maka terjadilah pertengkaran antara Mikail dengan si jahat mengenai mayat Musa. Dikisahkan dalam kitab yang tersembunyi, ketika sisa waktu hidup Musa tinggal 2 jam, Samael yang jahat, kepala roh-roh jahat, telah dengan bersemangat menunggu saat kematian Musa, karena ia berharap untuk mengambil jiwanya seperti orang-orang fana lainnya. Dan ia berkata terus-menerus, kapan saatnya akan tiba ketika Mikail akan menangis dan aku akan menang? Ketika sekarang hanya 2 jam tersisa sebelum kematian Musa, malaikat Mikail penjaga Israel mulai menangis. Dan Samael gembira karena sekarang ia telah menunggu waktu yang begitu lama dan sudah tiba waktunya. Tetapi Mikail berkata kepada Samael, bersukacitalah jangan terhadap aku musuhku. Ketika aku jatuh, aku akan bangkit. Ketika aku duduk dalam kegelapan, Yahweh akan menjadi terang bagiku. Bahkan jika aku jatuh karena kematian Musa, aku akan bangkit kembali melalui Yosua, ketika dia akan menaklukkan 31 raja. Bahkan jika aku duduk dalam kegelapan karena kehancuran bait suci pertama dan kedua, Yahweh akan selalu bersamaku sebagai terang pada hari Mesias. Kiranya Yahweh menghardik engkau. Malaikat Mikail juga adalah malaikat yang selalu berhadapan dengan setan, yang selalu berdiri untuk mendakwa para tokoh dalam kitab suci. Peristiwa ini tercatat dalam kitab Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai 2. Dikatakan, dan dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua,
yang berdiri di hadapan malaikat Yahweh dan setan yang berdiri di sebelah kanannya untuk menjadi pendakwanya. Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepada setan, biarlah Yahweh menghardik engkau hai setan, dan biarlah Yahweh yang memilih Yerusalem menghardik engkau. Bukankah dia ini sepotong ranting yang direnggut dari api? Malaikat Mikael menunjukkan ciri utama malaikat agung, kerendahan hati. Berbeda dengan Lucifer, yang dosa utamanya adalah kesombongan. Dengan semua ini dapat disimpulkan bahwa malaikat Mikael adalah senjata utama Yahweh melawan kekuatan jahat, selain Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh sendiri. Malaikat Mikael adalah kerendahan hati yang mengalahkan kesombongan. Itu sebabnya Mikael tidak pernah menggunakan namanya sendiri untuk mengalahkan iblis, tetapi memanggil nama Yahweh. Malaikat Mikael diidentifikasi sebagai malaikat yang mengusir setan dari surga, dan di akhir zaman dia akan sekali lagi berperang atas nama Yahweh melawan kekuatan kekacauan dan kejahatan. Kali ini untuk mengusir naga merah dan pasukannya keluar dari surga untuk selama-lamanya. Karena dia mewakili kerendahan hati, iman, nama Mikael berarti yang seperti Elohim. Beberapa orang telah mengidentifikasi Mikael sebagai HaMashiach sendiri, meskipun ini salah, karena faktanya Yeshua HaMashiach memiliki otoritas atas setan, sementara malaikat Mikael perlu memohon otoritas Yahweh untuk mengusir setan. Kisah paling terkenal dari Mikael adalah waktu terjadinya pemberontakan Lucifer yang mengakibatkan terjadinya pertempuran di surga, yang tercatat dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Dikatakan, dan terjadilah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu berperang juga para malaikatnya, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan, bahkan tidak ada lagi tempat mereka masih ditemukan di surga. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si iblis dan setan yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Peristiwa ini juga tercatat dalam kitab peperangan Yahweh dan dalam kitab-kitab yang tersembunyi lainnya. Setelah Yahweh menciptakan umat manusia, dia memerintahkan semua makhluk ilahi untuk tunduk kepada manusia. Hal ini adalah sesuatu yang tidak diterima Lucifer, setan, Samael, dan iblis, yang memicu revolusi di surga. Setelah pertempuran besar, Mikael akhirnya berhasil mengusir Lucifer dan para malaikatnya dari surga dan meluncurkannya ke bumi. Ini adalah pertempuran terbesar malaikat agung Mikael saat dia memimpin pasukan Yahweh melawan pasukan Lucifer selama pemberontakannya. Malaikat Mikael memiliki penampilan seorang pria tampan dengan postur tubuh yang gagah perkasa, dengan rambut emas, mata biru, dan kulit cerah. Dia selalu terlihat menggunakan pakaian perang dan memegang sebilah pedang yang terhunus, yang adalah pedang tertinggi. Malaikat Mikael juga memiliki 12 sayap putih keemasan yang bersinar seterang matahari, bahkan lebih cerah, yang dapat diperlihatkan dan dapat disembunyikan sesuai keinginannya. Sebagai jenderal dan pangeran dari bala tentara surga, dia adalah pemimpin yang tegas dan bijak dalam mengambil keputusan. Dia juga ahli taktik yang hebat dan komandan yang terampil. Dia juga seorang pemimpin yang sangat karismatik dan disayangi, bersemangat, dan dia mendapatkan rasa hormat yang tulus dari mereka yang melayani di bawah komandonya. Dia juga penyayang terhadap saudara-saudaranya dan merupakan pengikut setia dan hamba Yahweh, dan akan melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Beberapa malaikat takut pada Mikael karena status dan otoritasnya. Namun ketika dia mendeteksi hal ini, dia akan menyatakan bahwa bukan dia yang harus mereka takuti, tetapi Yahweh sendiri. Dikatakan juga bahwa malaikat Mikael adalah malaikat yang datang menguatkan Yeshua ketika di Taman Getsemani.
tertulis dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 43. Sebagai salah satu malaikat pertama dan salah satu malaikat sejati, Mikael sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan Lucifer dan melemparkannya ke bumi dengan kekuatan Yahweh. Dia cukup kuat bahkan untuk melawan dan menghancurkan makhluk kuat lainnya. Selain itu, sebagai malaikat tertinggi yang merupakan jenderal dan komandan tertinggi dari bala tentara surga, dia cukup kuat untuk memimpin seluruh pasukan surga, dan dia dianggap unggul dalam kekuatan, bahkan di atas semua malaikat-malaikat lain. Sebagian besar iblis neraka takut pada Mikael di atas semua malaikat di surga. Bahkan penguasa dan bangsawan neraka bertindak hati-hati di hadapan. Dan begitu dia menunjukkan dirinya di depan iblis, mereka akan lari ketakutan, mengetahui betapa kuatnya Mikael. Menjadi panglima tertinggi dan jenderal Yahweh dari bala tentara surga, dan juga salah satu malaikat agung sejati pertama di surga, Mikael dianggap sebagai malaikat dengan kekuatan suci luar biasa yang tidak terbatas, dengan kondisi fisik dan mental yang jauh lebih unggul daripada banyak makhluk di alam semesta. Kekuatannya dianggap sangat menakutkan karena tidak ada malaikat atau makhluk lain yang bisa mengatasinya atau bahkan setara. Dia pada dasarnya berada di puncak absolut dari semua malaikat. Satu-satunya makhluk yang diketahui bisa menyaingi dia adalah Lucifer sebelum kejatuhannya. Mikael memiliki kekuatan yang tak terduga dan menakutkan, mampu melampaui dewa-dewi manapun dalam satu serangan. Dia dapat merobek bumi menjadi dua dan dapat menyebabkan beberapa gelombang kejut dan gempa bumi. Karena kekuatannya yang tak terukur, Lucifer mengakui bahwa itu adalah salah satu alasan mengapa sebagian besar iblis dan entitas jahat lainnya di neraka takut pada Mikael di atas semua makhluk di surga. Malaikat Mikael memiliki pukulan yang mematikan. Saat digunakan oleh Mikael, kemampuan ini dapat memberikan lebih banyak kerusakan pada musuh yang tidak suci atau jahat. Jumlah kemampuan kekuatan yang dapat Mikael gunakan dengan kemampuan ini benar-benar tidak terbatas. Hanya dengan mempersiapkannya saja dapat menimbulkan ketakutan pada lawan-lawannya. Sebagai malaikat perang, daya tahan malaikat Mikael sangat besar, sampai-sampai berbatasan dengan kekebalan yang hampir mutlak. Dia cukup kuat untuk menerima serangan penuh dari lawan-lawannya, tanpa mengalami kerusakan atau goresan kecil. Mikael adalah salah satu dari sedikit malaikat kuat yang kebal terhadap hampir semua jenis kerusakan, baik itu fisik, mental, dan spiritual. Malaikat Mikael dapat bergerak dalam sekejap mata dengan kecepatan cahaya, dan refleksnya dianggap lebih unggul daripada petarung manapun di surga. Hanya malaikat Gabriel yang sedikit lebih cepat darinya. Dia bisa sangat cepat sehingga musuhnya hampir tidak bisa menjaga atau mengejarnya. Dan ketika dia memperkuat dirinya dengan elemen cahaya, dia bisa bergerak dalam cahaya kabur yang bersinar, yang bahkan tidak bisa ditahan oleh Lucifer selama pertarungan mereka di surga. Setiap kali dia muncul, Mikael bergerak dalam cahaya yang bisa membutakan iblis peringkat tinggi. Malaikat Mikael memiliki kehadiran ilahi yang sangat kuat, yang mewujudkan kekuatan dan cahaya Yahweh. Kehadirannya menyebabkan perubahan di sekitarnya. Ketika dia muncul di neraka atau dunia bawah untuk menghadapi pasukan iblis yang menyerang, kehadirannya bahkan membuat iblis dan monster yang haus darah menggigil ketakutan dan diteror dengan kegelisahan. Lucifer mengakui Mikael ditakuti di atas semua malaikat di surga oleh banyak iblis neraka. Bahkan iblis dengan peringkat lebih tinggi pun takut padanya. Begitu Mikael menunjukkan dirinya, iblis akan lari ketakutan, dan satu-satunya yang bisa menghadapinya adalah Lucifer sendiri. Malaikat Mikael memiliki kecerdasan tak terbatas, karena telah hidup selama waktu yang tak terhitung jumlahnya. Mikael mengetahui hampir semua yang ada. Dia memiliki pengetahuan tingkat kosmik
Dia sangat melampaui semua malaikat dalam kecerdasan dan kebijaksanaan. Kecuali Lucifer sebelum kejatuhannya, Gabriel, Raziel, Azrael, dan Metatron. Sebagai malaikat agung yang mengawasi kosmos, dia memiliki pengetahuan yang hampir mutlak atas sistem yang berjalan dari semua kehidupan di alam semesta. Dia mampu merasakan bahaya atau sesuatu yang mempengaruhi keseimbangan kosmik tanpa terhalang oleh pikiran yang lain. Dia juga mampu mengawasi sampai ke dunia bawah, di mana dia mengawasi pekerjaan Lucifer dan malaikatnya dalam bayang-bayang bersama dengan dunia dewa dunia bawah lainnya. Beberapa kemampuan malaikat Mikael di antaranya, malaikat Mikael ahli dalam ucapan kuasa. Mikael memiliki kemahiran dan penguasaan yang ekstrim atas ucapan kuasa. Dia dapat melakukan prestasi yang tidak dapat dilakukan oleh malaikat. Keahliannya yang unggul memungkinkan dia untuk melakukan ucapan kuasa malaikat suci yang sangat luar biasa. Dia cukup kuat untuk menangkis bahkan raja iblis dan monster peringkat tinggi lainnya. Dia dapat menciptakan penghalang yang kuat yang dapat digunakan sebagai perlindungan, memperbaiki kerusakan, dan melakukan penyembuhan. Selain melawan iblis dan banyak makhluk jahat sejak zaman kuno, Mikael adalah salah satu dari sedikit malaikat agung yang cukup terampil untuk mengangkat dan menghilangkan kutukan. Dia memiliki hampir semua bentuk ucapan kuasa yang ada di dunia. Dia mampu menciptakan ucapan kuasa baru yang mampu melakukan pemusnahan massal yang luas dalam hitungan detik. Beberapa kemampuan utama malaikat Mikael yang biasanya digunakan di antaranya, malaikat Mikael ahli dalam pengucapan-ucapan kuasa. Mikael adalah salah satu dari sedikit malaikat yang mampu melakukan dan memiliki penguasaan dan kemahiran tingkat tinggi atas segala jenis ucapan kuasa yang ada. Dia dapat melakukan fenomena supranatural, melontarkan ucapan mematikan yang parah, melantunkan ucapan kuasa tingkat tinggi, dan bahkan ucapan terlarang yang hanya diketahui oleh sedikit makhluk. Malaikat Mikael memiliki kemampuan manipulasi. Mikael memiliki kemampuan memanipulasi area sekitar dirinya yang dapat digunakan untuk meluncurkan serangan ke segala arah. Kekuatannya dapat membuat manipulasi di sekitar target agar mereka tidak dapat melarikan diri. Menjadi malaikat sejati di surga, malaikat Mikael dapat memanfaatkan kekuatannya yang biasanya digunakan untuk membantu orang lain dengan menyembuhkan pikiran, tubuh, atau jiwa. Kemampuan ini cenderung fokus untuk membantu orang lain, seperti memurnikan roh jahat, menghilangkan kutukan, ramuan medis, dan lain-lain. Namun kemampuan ini seringkali disertai dengan batasan yang ketat dan jarang sekali digunakan. Cahayanya dapat digunakan untuk menyembuhkan baik sekutu maupun lawan. Mikael tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga dapat memulihkan stamina dan kekuatan hidup mereka yang hilang. Keahliannya dalam penyembuhan bagaimanapun tidak sekuat saudaranya Raphael, karena Raphael adalah malaikat penyembuhan. Sebagai archangel, malaikat Mikael dapat memanfaatkan berbagai elemen sebagai bentuk kekuatannya. Malaikat agung Mikael juga memiliki pemahaman luar biasa tentang sistem kemampuan malaikat yang digunakan oleh malaikat dan malaikat jatuh. Dia memiliki keterampilan luar biasa, yaitu dapat menguasai kemampuan malaikat lain tanpa kesulitan. Sebagai malaikat agung, Mikael dapat menggunakan kekuatan kuat namun sangat berbahaya yang dapat melepaskan energi besar yang dapat menghancurkan entitas dan kekuatan lain. Malaikat Mikael dapat memiliki kekuatan pengikat dan penyegelan. Kekuatan ini dapat membuat lawan tidak bisa bergerak. Saat menggunakan kekuatan ini, biasanya digunakan untuk mengakhiri pertempuran dengan sangat cepat, sekaligus untuk melindungi. Malaikat Mikael juga dapat melakukan penyegelan yang kuat,
yang bisa menyegel entitas yang kuat seperti kegelapan. Malaikat Mikael memiliki kemampuan pengendalian. Mikael dapat membuat area di mana setiap kekuatan musuh secara otomatis ditangkap dengan ruang statis. Kekuatan ini bahkan mampu menangkap sihir yang sangat cepat, seperti sihir cahaya dan petir. Malaikat Mikael memiliki kekuatan cahaya. Sebagai malaikat tertinggi, Mikael mampu menguasai kekuatan cahaya. Mikael terutama menggunakan kekuatan ini untuk menghasilkan dan memanipulasi cahaya, dan dapat menempuh jarak yang jauh dalam waktu singkat. Malaikat Mikael dapat melepaskan beberapa ledakan cahaya. Kemampuan ini cukup kuat untuk melenyapkan seluruh benua dengan mudah. Cahaya yang dilepaskan dalam kolom cahaya yang sangat cepat dan meluas tidak bisa dihindari. Kekuatan ini cukup kuat untuk melenyapkan banyak archdemon dengan mudah. Malaikat Mikael memiliki kekuatan panah penghakiman dan tombak cahaya. Mikael dapat melepaskan cahaya yang dibentuk menjadi bilah cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang menghujani secara otomatis lawan-lawannya. Kekuatan ini cukup kuat untuk memusnahkan seluruh pasukan iblis dengan mudah. Dia juga dapat menciptakan tombak cahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menghujani lawan-lawannya. Tidak seperti kebanyakan malaikat lainnya yang hanya dapat membuat satu tombak cahaya pada satu waktu, malaikat Mikael dapat menghasilkan tombak cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan dapat menembakkannya seperti anak panah. Malaikat Mikael adalah pemegang pedang tertinggi. Sebagai malaikat pemegang pedang tertinggi, Mikael memiliki sebuah pedang yang sangat kuat dan dahsyat. Pedang ini diberikan oleh Yahweh sendiri kepada Mikael. Saat mengayunkan pedangnya ke bawah atau melepaskan kekuatan yang terkumpul dalam pedangnya dalam satu tebasan, serangan yang dihasilkan akan sangat cukup kuat untuk menghancurkan dua iblis peringkat tertinggi Lucifer, membuat tubuh mereka tidak sadarkan diri selama 5 jam penuh. Mikael juga dapat menggunakan bentuk kemampuan yang memungkinkannya untuk melemparkan kekuatan yang berbentuk seperti pedang. Jenis kemampuan inilah yang merupakan teknik pamungkas pedang Mikael dan merupakan salah satu kekuatan pamungkasnya yang paling kuat. Malaikat Mikael memiliki kekuatan energi malaikat kuno. Mikael adalah salah satu dari sedikit malaikat agung pertama yang masih memiliki energi malaikat kuno yang hanya ada pada malaikat yang secara pribadi diciptakan oleh Yahweh dari cahaya dan kekuatan ilahinya sendiri. Sebagai malaikat murni, dia bisa menggunakan energinya menjadi kekuatan. Saat menggunakannya, dapat dengan mudah menghancurkan seluruh negara hanya dalam hitungan detik. Kekuatan ini pernah digunakannya saat menghancurkan kota Yeriko. Malaikat Mikael memiliki kemampuan perisai dan pembentengan. Dia dapat membuat perisai pembentengan yang mampu mengelilingi area seluas 300 ribu stadia dari deteksi sama malaikat, malaikat jatuh ataupun iblis. Kekuatannya ini juga dapat melindungi area dari energi iblis atau energi malaikat selama pertarungan. Dia dapat menciptakan lapisan-lapisan benteng menjadi perisai. Malaikat Mikael memiliki kemampuan teleportasi. Mikael juga dapat langsung memindahkan dirinya dari satu tempat ke tempat lain tanpa menempati ruang di antaranya. Biasanya ia muncul seperti bentuk cahaya tak berujung yang berpendar di langit, yang cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Malaikat Mikael memiliki kekuatan sayap emas. Mikael juga dapat menggunakan sayap emasnya sebagai senjata yang sangat kuat dan berbahaya. Saat melawan iblis atau malaikat jatuh ataupun malaikat jahat lainnya, cahaya malaikat Mikael dari sayapnya dikatakan sebagai salah satu senjatanya yang terkenal, mampu membunuh dan mengalahkan makhluk yang kuat seperti raja ataupun bangsawan neraka. Kesimpulannya, itulah beberapa hal menarik tentang malaikat agung Mikael, panglima perang dan pemimpin bala tentara surga yang sangat kuat. Dia memiliki banyak sekali kemampuan dan kekuatan yang dahsyat.
Namun sekalipun memiliki kekuatan yang dahsyat dan memiliki banyak kemampuan, malaikat Mikail hanyalah ciptaan. Sama seperti kita manusia, malaikat Mikail diciptakan oleh Yahweh. Sama juga dengan kita, umat-umat manusia. Dia tidak boleh disembah, sebab hanya Yahweh Elohim pencipta yang layak untuk disembah. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi Yahweh Tsebaot, Elohim pencipta. Haleluya.